Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune kembali, berjumpa kembali bersama kami di sini di channel yang sama tentunya bersama Mohsin AN, terinspirasi dari kenyataan tentunya, tambah ilmu, tambah pengetahuan tentunya. Dari kesempatan kali ini kita expose update terbaru dari kawasan proyek tol Semarang Demak, tepatnya di seksi 1B ya, di Desa Morosari, Pandansari, Sayung Demak. Untuk saat ini kita expose untuk proyek tol Semarang Demak ya. Kita lihat sudah sangat signifikan sekali untuk progresnya saat ini di hari Kamis 1 Agustus tahun 2024, tepatnya jam kurang lebih jam 2 siang ya, sehingga untuk saat ini matahari sangat terik dan panas sekali ini. Untuk angin di kecepatan sangat sangat kencang sekali untuk saat ini. Namun karena sudah lama tidak menginfokan update terbaru dari proyek tol Semarang Demak, saya coba untuk terbang di kawasan pantai laut Morosari ini. Ya, ini adalah progres terbaru. Kita lihat yang jalan menuju Desa Senik yang mana sudah tenggelam kena abrasi dan rob air maut itu sendiri dari kawasan pantai utara. Ini kita lihat matras bambunya sudah tertata beberapa titik di sini yang menuju ke interchange Sayung seksi 2 tol Semarang Demak. Untuk saat ini kelihatannya tidak ada pekerja di situ, mungkin memfokuskan yang lain ini. Iya, kita lihat di sini. Ini baru sedikit yang ditata, dianyam di sini untuk matras bambunya. Oke, kita lanjut kembali menilai beberapa titik yang ada di kawasan Pandansari Morosari Sayung Demak. Ini adalah bekas halaman dari SD Bedono yang sudah hilang karena terkena air laut, dan itu ada di jauh di sana itu adalah makam Syekh Mudzakir yang berada di tengah laut ya. Itu, nah itu dia, kita zoom sampai sini karena jaraknya sampai dari sini itu sekitar 1 kilo lebih. Namun kita sementara tidak mengekspos sana. Ya, kita lihat kembali untuk matras bambu di sini, dan kita lihat jauh di situ ada satu ekskavator. Ini drone-nya muter-muter kemana ini? Pokoknya karena mungkin kepanasan untuk drone-nya cari payung mungkin ya. Iya, sedulur ya. Maaf, bercanda ya sedulur, biar tidak sepaneng. Oke, kita lanjut ya. Iya, ini, nah, yang ada hutan bako itu dulu adalah Desa Senik ya sedulur. Iya, nah itu jauh di sana itu adalah dulu adalah desa yang ditempati oleh warga-warga di situ karena zaman yang semakin kesini dan air laut semakin meninggi, akhirnya ditinggalkan oleh penghuninya. Jadi sudah tidak ada penghuninya di situ. Oke, kita lanjut ke mana nih? Iya. Oh iya, ini kita ekspos satu ekskavator yang sedang menancapkan bambu untuk dari matras bambu tol Semarang Demak ini tuh sendiri.
kita lihat di sini ada satu ekskavator. Nah ini dia, hingga akhirnya bergelombang seperti itu ya, saking dalamnya mungkin untuk menancapkan dari bambu yang sudah dianyam untuk paku buminya mungkin ya. Iya, di situ. Untuk sedulur semua, semoga tetap dalam lindungan Yang Kuasa, diberi kesehatan lahir serta batin dan rezeki yang melimpah ruah tentunya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, ini dia video dari terbaru dari kami. Progresnya saat ini anyaman matras bambu yang berada di kawasan proyek tol Semarang Demak seksi 1B ya, tepatnya di desa Morosari Pandansari Sayong Demak. Kalau dari arah Semarang ke arah lalu lurus ke Sayong, Pasar Sayong, belok kiri kemudian sekitar beberapa kilo bisa lihat di sini ya. Iya, ini ada konsepnya juga, bisa berziarah di makam Syekh Muzakir ya, Syekh Muzakir yang mana makamnya tidak bisa tenggelam oleh air laut, padahal makamnya di tengah laut itu sendiri, suatu keajaiban tersendiri dari makam Waliyullah itu. Nah, ini kita lihat di sini tumpukan bambu. Oke ya sedulur, ini adalah desa Morosari. Ini juga kita lihat, ini nanti buat apa juga saya belum tahu, yang tahu bisa oret-oret di kolom komentar tentunya. Yang ke arah kanan itu adalah nanti ke menjurus ke genuk ya, ke genuk, ke matras bambu. Iya, lalu ke titik nol genuk seperti ini. Kita tunggu ini videonya kemana lagi nih. Iya, nah ini adalah desa Pandansari Sayong Demak seperti ini. Sudah kalau rob itu tinggal atap-atapnya ya, sangat menyedihkan di sini. Dan di jauh di sana itu sebelah kanan adalah interchange tol Semarang Demak seksi 2 yang mengarah ke seksi 1 ini. Iya, kita lihat itu titiknya di sana ya sedulur. Oke, untuk info saat ini kita cukupi sekian, semoga bermanfaat. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan saya yang belepotan seperti ini. Mohon maaf. Akhirul kalam, wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun sedulur.